Satu keluarga tinggal di rumah berair selama 16 tahun. Viral video yang diunggah oleh akun TikTok @merichangaktv sosial pada Rabu 29/11 memperlihatkan kondisi satu keluarga tinggal di rumah berair dikelilingi sampah selama 16 tahun. Netizen bilang jangan fokus ke Rohingya. Terlihat satu rumah dari kayu tergenang air dikelilingi sampah. Seorang wanita berjalan hati-hati melintasi jembatan kayu setapak.